Vega Warrior Denpasar, apa kabar semuanya? Ya, kerabat harap semuanya sehat-sehat selalu. Vega Warrior, let's go! Oke, adik-adikku, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang temanya adalah senantiasa mengucap syukur. Firman Tuhannya Kak Robert ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 dan ayat hafalannya adalah 1 Tesalonika 5 ayat 18. Baik, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Oke. Yuk semuanya tutup mata. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini kalau kami masih diberi kesempatan untuk belajar dari kami untuk kami bisa berdiri dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, adik-adikku semuanya, tentunya hari ini bukanlah hari-hari yang mungkin adik-adik rindukan terjadi, tapi kita harus selalu mengucap syukur. Kita harus selalu bersyukur atas apa yang terjadi. Adik-adik mungkin tidak bisa berpergian, adik-adik mungkin tidak bisa teman-teman di sekolah, adik-adik mungkin tidak bisa ke KFC, tidak bisa ke McD, tidak bisa kemana-mana, mungkin ke mall, atau mungkin tidak bisa ke gereja, ketemu dengan kakak pembina dan teman-teman. Tapi tema kita hari ini berkata senantiasa mengucap syukur. Kita mau baca firman Tuhan yang Kak Robert ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kalau kita bacain ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Adik-adik, firman Tuhan mengingatkan bahwa kita harus senantiasa mengucap syukur. Adik-adik harus bersyukur, tidak bisa bepergian kemana-mana karena adik-adik punya banyak waktu. Papa dan mama di rumah yang mungkin selama ini tidak pernah ada. Adik-adik juga harus bersyukur tidak bisa bermain dengan teman-teman di sekolah karena adik-adik punya waktu yang cukup banyak untuk bermain dengan kakak-kakak. Adik-adik juga harus bersyukur mungkin tidak bisa belajar di sekolah dengan guru. Adik-adik harus bersyukur bahwa adik-adik masih punya papa, mama yang setia menemani untuk belajar. Adik-adik juga harus bersyukur tidak bisa pergi ke gereja, ketemu dengan kakak-kakak pembina. Karena hari ini adik-adik juga bisa lihat Kak Robert, bisa video call dengan kakak-kakak pembina yang lain. Oke, adik-adik, Kak Robert diingatkan satu kali Musa memanggil Yosua dan dia berkata, kuatkan dan teguhkan hati. Juga Raja Daud pada anaknya Salomo, dia berkata, kuatkan dan teguhkanlah. Hari ini kakak Robert dan semua kakak pembina bilang ke adik-adik, kuatkan dan teguhkanlah. Jangan engkau sedih, gak boleh sedih. Jangan engkau menangis, jangan engkau bosan, tidak boleh. Jangan engkau marah, tidak boleh, tidak boleh marah. Jangan engkau takut, takut, tidak boleh. Tapi anak-anak harus berbahagia, berbahagialah dan bersukacitalah. Dari Kak Robert, kita akan belajar lebih jauh lagi mengapa sih, kenapa sih Kak Robert kita harus mengucap syukur. Adik-adikku, Kak Robert ulangi pertanyaan tadi, kenapa sih kita harus mengucap syukur. Adik-adikku, mengapa? Karena itu suatu perintah. Kalau adik-adik baca di Mazmur 150 ayat 1-6 dikatakan, pujilah dia
dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Kak Robert ambil satu ayat saja. Jadi ada adik-adik, apapun yang terjadi hari-hari ini, kita harus tetap bersuka cita. Kita harus tetap bersyukur. Kita tidak boleh bersungut-sungut, karena itu suatu perintah. Perintah berarti suatu keharusan. Kita gak boleh tawar, gak boleh nego, kan itu perintah. Perintah berarti kita harus lakukan apa yang diperintahkan oleh atasan kita, yaitu Tuhan kita. Kalau ada adik di rumah, mungkin menunya kadang-kadang tidak sesuai selera, tapi firman Tuhan hari ini berkata bahwa bersyukur, bersuka cita. Mungkin adik-adik di rumah kadang jenuh, bosan karena gak bisa main dengan teman-teman di sekolah. Firman Tuhan ingatkan, bersyukur karena adik-adik masih bisa main dengan kakak adik. Bersyukur tidak bisa belajar dengan bu guru karena di rumah masih ada papa mama. Bersyukur, bersyukur. Mengapa kita harus bersyukur? Yang pertama, karena itu perintah. Yang kedua, mengapa kita harus bersyukur? Karena itu menguntungkan kita adik-adik. Ketika kita bersyukur, imun kita, daya tahan tubuh kita itu kuat. Kita jadi sehat, sehingga kita tidak gampang terserang oleh virus, oleh penyakit-penyakit tertentu. Dan yang ketiga, ketika kita bersyukur, akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Adik-adik, ketika panglima Yosua dan tentaranya hendak berperang melawan Bani Moab dan Bani Amon, apa yang mereka lakukan adik-adik? Mereka hanya bersyukur. Mereka hanya memuji Tuhan. Tuhan Engkau baik. Dan apa yang terjadi adik-adik? Musuhnya Bani Amon, Bani Moab, mereka saling berperang, saling membunuh, dan semuanya mati. Adik-adik, ketika kita bersyukur, Tuhan yang membuat hadangan, sehingga ketika musuh kita hendak menyerang, Tuhan berdiri di tengah kita, dan Tuhan yang akan berperang melawan mereka. Adik-adikku, mungkin hari-hari ini kita begitu takut, khawatir dengan virus corona. Firman Tuhan mengingatkan hari ini, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai panglima perang kita, Dialah yang akan menolong kita. Dia yang akan meluputkan kita dari bahaya, dari maut, dari kecelakaan, dari virus yang berbahaya, sehingga kita akan tinggal tenang dalam rumah kita dengan papa mama. Kita akan sukacita, tidak ada ketakutan adik-adik. Adik-adikku, corona memang besar, tapi Tuhan kita lebih besar. Tuhan kita keren, Tuhan kita besar banget. Jadi adik-adik gak perlu takut, adik-adik gak perlu khawatir, selagi ada Tuhan kita. Adik-adik, mungkin adik-adik nanya, Kak Robert, gimana sih supaya kita bisa tetap bersyukur? Adik-adik bisa baca di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Di sana dikatakan, tetaplah berdoa. Adik-adik, hanya doa, hanya doa yang menjadi kekuatan kita. Ketika kita berdoa, Tuhan yang akan mengambil alih ketakutan kita, kekhawatiran kita, sehingga ada damai sejahtera di hati kita adik-adik. Amin. Amin. Yes. Jadi tetaplah berdoa. Doakan Kak Robert, doakan kakak-kakak pembina, doakan guru-guru, bapak ibu guru di sekolah, doakan semuanya. Doakan Om Beta, Om Doni, Om Petrus, ya, semua teman-teman di GK. Doakan dari kelas balita, batita, kecil, besar. Doakan semuanya supaya kita cepat ketemu, kita bisa beribadah bersama lagi. Oke, baik adik-adik, demikian sharing Kak Robert hari ini. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kalau kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan, tolong kami Tuhan supaya kami tidak takut, tapi kami senantiasa mengucap syukur seperti kata firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adikku, di akhir sharing Kak Robert hari ini ada games yang Kak Robert sudah siapkan, juga ada tutorial, ada satu cerita animasi tentang corona yang lebih bagus lagi dari minggu yang lalu. Oke, Kak Robert mau kasih tahu gamesnya. Ini Kak Robert punya satu hadiah bagi yang bisa melakukannya, bisa memainkan game ini, bisa kirim videonya japri ke Kak Robert ya, sebagai bukti bahwa bisa memecahkan masalah ini lewat game ini ya. Tentunya harus minta bantuan papa mama. Oke. Nah, permainannya sederhana. Ada dua botol. Nah, adik-adik bisa pakai botol di rumah. Nah, adik-adik taruh uangnya di tengah seperti ini. Cara bermainnya gimana? Cara bermainnya adalah cara bermainnya adalah gimana caranya supaya uang ini bisa ditarik dari tengah-tengah botol, ditarik keluar uangnya dan botolnya nggak jatuh. Ayo diskusikan sama papa mama di rumah ya. Dan ingat, kalau berhasil kirim videonya ke Kak Robert, adik-adik harus menemukan pesan moral di permainan ini. Misalnya gini, Kak Robert, dengan bermain ini saya dilatih bersabar. Nah, terus yang kedua, landasan firman Tuhannya di mana? Cari dasar firmannya di mana? Misalnya, Kak Robert, saya dilatih untuk bersabar. Itu firmannya di Amsal 16 ayat 32, bahwa orang yang bersabar melebihi seorang pahlawan. Nah, kayak gitu adik-adik. Oke adik-adik, demikian. Yang bisa melakukan, suruh papa mama videoin ya, terus kirimin ke Kak Robert. Tapi adik-adik yang mainin ya, bukan papa mama loh. Oke, baik adik-adik, demikian sharing Kak Robert hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini menolong adik-adik untuk tetap bersemangat, bersuka cita di rumah. Adik-adik, yuk kita berkenalan dengan si COVID-19. Hai, namaku COVID-19. Aku adalah virus corona jenis baru yang ditemukan. Tahukah kamu, corona artinya mahkota. Katanya sih, tubuhku runcing-runcing mirip mahkota. Corona, corona, di mana kamu? Hey, aku di sini. Aku kecil sekali, jadi kamu tidak dapat melihatku. Kalau kamu bertahan hidup dengan makan, berbeda denganku, aku membuat rumah di dalam tubuh manusia. Sebelum membuat rumah, aku menempel di benda-benda sekitarmu, binatang peliharaanmu, bahkan orang-orang yang kamu kenal. Setelah memasuki tubuh manusia, aku juga bisa melompat melalui mulut dan hidungnya. Aku pandai melompat loh. Aku bisa melompat sejauh 1-2 meter, kira-kira sepanjang tubuh orang tuamu jika sedang tidur. Setelah membuat rumah di dalam tubuh manusia, aku bisa membuat mereka batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, sulit bernafas, dan merasa mudah lelah. Terdengar seperti saat kamu terkena flu ya. Hey, jangan takut. Anak-anak yang sehat biasanya tidak akan sakit terlalu parah. Tetapi, orang-orang tertentu seperti orang yang sudah tua, orang dengan penyakit tertentu, ibu hamil, dan adik bayi bisa sakit lebih parah karenaku. Jadi, kamu harus menjaga mereka bersama-sama ya. Tahukah kamu? Kamu bisa membantu mengusirku loh. Kamu bisa menjadi pahlawan penangkal COVID-19. Caranya mudah. Pertama-tama, kamu harus menjaga tubuhmu agar tetap sehat dan tidak menularkanku ke orang lain. Di dalam tubuh, musuh terbesarku adalah pasukan imun. Wah, kalau mereka menyerangku, aku bisa mati. Semakin kamu hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi dan berolahraga, semakin banyak pasukan imun yang akan menyerangku. Jangan terlalu dekat ketika banyak orang. Apakah sekolahmu diliburkan? Tetaplah belajar di rumah ya. Kalau orang-orang berada di rumah masing-masing, aku jadi sulit melompat deh. Terlalu jauh. Tempat favoritku itu di tanganmu. Tapi aku sangat benci dengan sabun. Jadi
sering-seringlah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik sambil nyanyikan lagu favoritmu. Atau, gunakan hand sanitizer dan tunggu hingga kering. Oh iya, aku juga pandai bersembunyi di sela-sela jari dan kukumu. Jadi, pastikan mereka juga tergosok ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Jauhkan tanganmu dari wajah, agar aku tidak bisa masuk ke mulut, mata, dan hidungmu. Kalau kamu merasa tidak enak badan, segera ceritakan ke orang tuamu dan periksakan diri ke dokter jika diperlukan. Jangan lupa gunakan masker agar aku jadi terperangkap dan tidak bisa melompat suka hatiku. Tidak, aku terperangkap. Saat bersin atau batuk, tutuplah hidung dan mulutmu dengan tisu. Setelah itu, jangan lupa buang tisu ke tempat sampah, lalu cuci tangan lagi deh. Atau, gunakan bagian dalam dari sikumu untuk menutupi mulut dan hidungmu. Orang-orang di sekitarmu mungkin merasa takut denganku. Mungkin juga kamu, karena belum kenal denganku. Tidak perlu khawatir. Tahukah kamu, para ahli di seluruh dunia sedang bekerja keras untuk memusnahkanku dengan mencari vaksin dan obat penangkal. Dadah! Ajaklah keluargamu untuk menjadi pahlawan penangkal COVID-19. Semakin banyak pahlawan, semakin takut aku berada di dekat kalian. Hanya dengan bersama-samalah, kalian dapat melawanku, si COVID-19. Anak Indonesia, sehat, berkualitas, dan terlindungi. Jaga jarak, jaga diri, jaga sesama.